Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga sehat ya. Nah, kali ini saya akan lagi buat video tutorial kepada teman-teman. Ini juga request juga kepada teman-teman saya, cara mencari template PPT slide untuk PowerPoint khusus pendidikan atau edukasi untuk presentasi. Ini rekan saya seorang guru, jadi peserta mahasiswa PPG. Oke. Pertama saya buka browser internet ya. Di sini saya akan ada 3 opsi website teman-teman bisa downloadnya secara gratis. Ini 3 situs website ya. Rekomendasi saya jika ingin teman-teman mau mendownload template yang bertema education atau yang mau presentasi. Tinggal kita edit saja, template-nya sudah jadi. Nah, pertama di sini saya masukkan yaitu slidego.com. Ini teman-teman bisa gunakan. Silakan masukkan situsnya, tulis saja slidesgo.com. Nah, akan tampil seperti ini teman-teman. Untuk memilih tema teman, karena ini mau presentasi untuk pendidikan, bisa kita pilih sini teman-teman. Ini kita pilih education, kita klik saja. Nah, template yang akan ditampilkan adalah itu bertema pendidikan. Ini teman-teman, ini ada satu yang teman-teman ada mahkota ini premium, ini bayar teman-teman ya. Kita cari yang versi gratis yang tidak ada mahkotanya ini. Ini banyak teman-teman ya. Saya akan contoh salah satunya yang saya akan download ya. Nah, seperti ini. Kita klik saja ini teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman tidak ada pilihan lain, bisa kita pilih next. Ini ada berapa halaman nih? 154 halaman. Silakan pilih-pilih sesuai dengan seleranya. Oke, contoh di sini saya klik dulu ini. Ini nah, oke. Kita lihat hasilnya teman-teman ya. Ini tampilan 2 3 4 5. Oke. Cara downloadnya di sini ada berapa ya tampilan teman? Ada 93 slide. Cara downloadnya di sini ada 2 opsi. Bisa Google Slide jika teman-teman ingin menggunakan ini di Google Slide. Ini secara online, kalau mau teman-teman secara tanpa jaringan, kita download pakai PowerPoint. Kita klik saja ini PowerPoint teman-teman, klik. Nah, di sini ada 2 opsi edukasi. Kalau teman-teman ingin mau bayar premium, ada tambahan ekstra ini. Karena ini yang kita cari yang free saja, kita pilih ini free download. Kita klik. Downloadnya sudah masuk teman-teman ini. Sekarang kita lihat hasilnya, hasil downloadnya teman-teman ya. Kita klik saja ini. Ini tersimpan di folder download teman-teman. Silakan cari teman-teman di download. Nah ini, coba kita buka, klik. Nah ini teman-teman. Ya sudah jadi. Silakan teman-teman bisa diubah ya, bisa diubah ini dalam isinya ya, silakan diubah. Oke, itu lewat slidesgo ya. Selanjutnya kita lewat slidesmania.com ini ya, slidesmania. Nah sini situsnya. Kita pilih yang pendidikan. Nah, untuk pendidikan teman lebih banyak tipenya. Saya pakaiin saja education. Ada iklannya, kita klik saja ini teman-teman, close. Nah sudah jadi, sudah terbuka ya. Selanjutnya saya mau download ini, banyak teman-teman ya, banyak pilihan. Saya mau download contoh yang ini ya, kita klik ini. Ini tampilannya teman-teman ya, ada berapa, ada 5 ini.
kemudian downloadnya. Nah ini teman-teman, kita scroll ke bawah ya teman-teman ya. Ini ada berapa tampilan tadi, ini banyak. Untuk downloadnya di sini ada 3 opsi dikasih kita teman-teman. Bisa kita download secara lewat PowerPoint, jadi file PowerPoint. Bisa juga open di Google Slides. Boleh juga kita open di Canva, nah, teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin gunakan Canva dan Slides ini, kita harus login dulu di Canva-nya dulu supaya otomatis tersimpan. Nah, jika teman-teman tidak punya jaringan, ingin langsung editnya tanpa jaringan, kita ambil yang PowerPoint. Jadi, kita klik PowerPoint. Nah, hasil downloadnya sudah masuk. Ini. Sekarang kita cek hasil downloadnya tadi yang kita download. Nah, ini. Coba kita buka. Nah, ini terjadi teman-teman. Coba kita download sesuai dengan keinginan kita tadi yang kita download ini. Ini banyak teman-teman, banyak. Oke, selanjutnya di situs ketiga website ini namanya Slides Carnival. Nah di sini website Slides Carnival, di sini kita bisa pilih temanya mau pendidikan, research, teknologi, ulang tahun, dan tentang kita. Atau yang medsos banyak. Karena sini saya mau pakai yang pendidikan, saya pilih ini. Temanya pendidikan. Nah sini banyak teman-teman ya templatenya. Oke, di sini saya akan download. Cari dulu ya teman-teman. Nah ini bisa. Saya pakai ini. Coba kita klik. Nah. Ini ada 39 slide. Nah, teman-teman. Oke. Untuk downloadnya teman-teman, di sini dua opsi juga dikasih, PowerPoint dan Google Slide. Oke, kita download ya PowerPoint, kita klik saja. Kita tunggu. Nah, ini sudah masuk bagi teman-teman. Jadi cukup mudah di-download. Oke, kita cek buka. Nah, ini yang sudah masuk teman-teman. Silakan teman-teman yang coba sendiri. Nah, biasanya teman-teman yang kita download PowerPoint itu biasa kadang berbeda dengan yang kita download di sini. Kita lihat di sini situs resminya. Yang selalu membedakan yang belum kita download di sini yang tampil di sini ya dengan yang kita download itu, yang berbeda adalah fontsnya teman, hurufnya ya. Biasa tidak sama huruf yang ada di situsnya dengan yang kita download. Itu pengaruh dari kita tidak memiliki fonts ini teman-teman di laptop kita. Jika teman-teman ingin gunakan fonts tersebut, nah silakan download dulu template fontsnya kemudian install ya. Di sini saya sudah install ya, ini fontsnya. Itu biasa terbeda teman, tapi tidak apa-apa teman, bisa dirubah sesuai dengan seleranya saja. Oke, itulah video tutorialnya teman-teman ya, cara download tadi template PowerPoint yang bertema edukasi untuk presentasi. Itu pertama tadi Slides Go, Slides Mania, dan terakhir Slide Carnival. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.